Halo teman-teman, kali ini saya akan unboxing Presonus Audiobox iTunes Studio. Langsung aja ya. Nah, ada mic-nya ya, Presonus iTunes. Kabel USB. Kembali lagi. Kayak Venus FM. Gitu, ada di box-boxin dalam. Ini headphone-nya Presonus. Nah, udah dapat kabel XLR juga 3 meter. Sudah dapat mic clamp-nya langsung nempel. Si M7 ini kardioid ya, jadi depannya aja si pola kardionya. Nah, kita cek ya satu-satu isi bundling-nya. Pertama ada soundcard-nya, audio box iTunes yang 2 channel combo bisa jack dan XLR. Terus ada phantom power, ini gain channel 1. Ada mix untuk direct monitoring, ada input untuk instrumen high Z, ini gain channel 2, high Z untuk channel 2, terus ada LED untuk power, ini volume untuk monitor di belakang, dan ini volume untuk headphone. Kita cek belakangnya. Nah, si audio box iTunes ini udah ada MIDI in, MIDI out, udah support. Jadi bisa untuk keyboard yang ada output MIDI in, MIDI out-nya, atau untuk drum elektrik. Terus masih menggunakan USB 2, bisa ke PC atau ke Mac. Dan device, jadi bisa ke handphone juga kayak ini, device. Ini main out. Menggunakan JXTS mono untuk speaker solid ya. Atasnya case metal case, pinggirnya plastik ABS yang aman banget, bawa-bawa terus ringan sih sebenarnya. Nah, next ada Presonus M7, ini mic condensernya, pola datanya cardioid depannya aja, terus menggunakan phantom power 28 volt. Terus udah input XLR ininya apa kabelnya. Nah, dan ada headphone-nya untuk monitoring. Udah dapat tasnya juga. Seperti ini tampilannya. HD7 semi close untuk karakternya. Cocok untuk mixing, mastering, dan untuk monitoring tag vokal atau untuk instrumen lainnya. Ini ada LR-nya. Si bahannya juga lembut, mudah untuk di adjust. Semi close ya ininya. Si fiturnya 2x32 ohm. Jadi kalau kencang juga masih kuat. Terus sudah include konventer jack 3,5 ke 1,4. Oh, ini terakhir. Ini udah dikasih kabel USB ya. Si Presonus Audio Box iTunes ini sampel bitrate-nya di 24/96. Si ininya apa sampel bitrate-nya. Udah habis ya. Nah, cukup sekian video unboxing kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya.